Hana. Yes, kita dapat 20 watt gacha, guys. Lumayan ya. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama saya Rekom Guys. Di video kali ini kita akan mau mereview game yang banyak banget dari request ke kalian, karena katanya game ini bang, game ini sangat ramah untuk dimainkan bersama keluarga kita. Wah, yang bener aja guys, kita langsung aja kita review. Dan kebetulan ini ada modnya guys. Kita lewat aja dulu, kita informasinya dulu, yaitu adalah gamenya adalah Dynasty Girl dengan versi 1.0.4, gamenya online. Dan di game ini ada mod menu dan ukuran download sekitar 500 MB-an, dan download lagi sekitar 29 MB-an guys. Dan untuk modnya adalah game speed mode for instant compatible Android. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah jangan gunakan mod untuk tutorial, dan sebanyaknya nanti akan apa error mungkin ya guys ya. Oke guys, berarti kita sekedar tutorialnya, dan kita akan mau nge-claim gift code-nya guys. Entah masih bisa atau enggak, kita coba aja. Oke, ini dia modnya guys. Oh, oke. Oke, ada bahasa Indonesia. Wah, ini mah game yang udah bener kita review guys. Idle Hunter apa gitu pokoknya. Idle Hunter apa gitu pokoknya, ini gamenya kayak idle juga, kemudian RPG dan turn based guys. Jadi ada gacanya juga, kita akan gacha waifu guys ini ya. Udah pernah kita coba ini guys. Nah, ini jangan pakai dulu untuk tutorial guys. Berarti untuk modnya ini adalah menyempatkan battle-nya guys. Oke, begitu guys. Jadi kalau kalian ingin memain game ini, kalian sudah tahu harus kemana guys. Kita matikan dulu mode gelapnya. Oke, kita akan tutorial dulu. Udah pernah gue review ini guys. Nah, ini gacanya guys ya. Apakah gacanya bagus atau tidak nih? Ini dia guys. Oh, sama juga loh. Dapat SSR kah? Dapat SR Anderson, pelayan yang dicintai semua orang. Biasa aja sih sebenarnya, gua udah tahu gitu guys ya. Kita akan mencoba modnya dan gift code-nya yang terbaru. Gift code-nya ini ada sekitar 20, ada berapa di, banyak banget coy. Kalian coba sendiri aja guys. Panjang banget guys, nanti kita tulis aja di deskripsi dengan salin dan masih banyak lainnya. Masih tutorial. Oke, kita lihat dulu tutorialnya. Pantasan banyak yang minta dan request guys ya. Sangat begitu ramah sekali bro. Ini game waifu sih sebentarnya. Oke, kita battle lagi. Oh, Surgeter. Surgeter lagi, Surgeser. Ini guys. Wah, kenapa nih? Ke-band kah? Tidak terdapat user bro. Oke guys, kita coba lagi guys. Apa ini ke-band? Oh, enggak dong. Yeah, nice. Aduh, masih banyak. Ini panjang banget tutorialnya. Battle lagi. Oke, okay, kita coba aja langsung di game ini ya. Kita akan cepatkan. Cara aktifnya gimana? Oh, ini guys sudah cepat nih. Tuh, lihat itu ya. Tuh. Kita cepatkan sekitar 2 kali lipat. Oke, okay, kita matikan aja. Oh, sama game-gamenya juga kah? Hah, duitnya kok gitu? Oke guys, kita kan sub upgrade lagi. Minasan so. Oke, kita tetap pakai. Kembali atau pakai? Nice. Ah, kemarin itu kayaknya bahasanya bukan bahasa Indonesia kayaknya. Kayaknya guys. Oke, kita nggak tahu apa game ini udah ada bahasa Indonesianya. Nah, kita cepetin lagi guys, sekitar 3, oke. Gitu guys, gamenya bisa dicepatin coy. Kita cepatin tutorial apa ya? Bisa gak ya cepatin tutorial? Oh bisa coy. Bisa cepatin tutorial ya. Tapi kayaknya untuk gacha jangan cepetin guys.
Oke, tantangan lagi. Oke, masuk. Oke. Ini dia, guys. Oke, kayaknya wajib lagi download. Dah, ini dia. Berarti nggak unlimited money juga ya. Jadi ini kisi cepatin juga loh. Tapi ini langsung aktif ya, nggak kayak kemarin pas dulu, guys. Gua capek-capek gitu ya, kok nggak mau aktif. Ternyata nggak klik aktifkan ya. Kalau ini udah diaktifkan, oke kita lanjut lagi untuk oke udah selesai tutorialnya, guys ya. Kita coba aja, guys. Kita coba aja untuk gift code-nya, guys. Kalau nggak salah gift code-nya itu ada di Ipun ya. Ipun. Mau baru kah? Nah ini nih, guys. Spesial kupon ya. Bentar nggak nih? Apa tadi, guys? Apa itu, coy? Oh, ini aja, guys ya. Oke, guys, kita langsung coba langsung, guys. Pertama adalah Momo. Oke, itu yang pertama, guys. Kayaknya banyak banget ya. Ada Sally. Oke, dua. Kayaknya berhasil deh. Kemudian huruf besar semua. DG 413. DG 413. Dapat 1000 poin, guys. Oke, nice. Naik ke selanjutnya. Ini kuponnya agak panjang sekali, guys. Huruf besar X, U9, W, Q besar, 4, W besar, X, 4, S besar, R kecil, H besar, E, 7. E, 7. Gak bisa, coy. Oke, next. Lagi, guys, huruf besar semua. DG, box, box, 663. Ini dia. Gak bisa, cuma satu ya. Kemudian adalah Moge, Fix, Hana. Yes, kita dapat 20 buat gacha, guys. Lumayan ya, lumayan sekali ya. Gift code-nya masih banyak lagi, guys. Kemudian ada Sushi. Gini, orang II-nya 2, guys ya. Sus. Oke, kita coba. Wah, nggak ada, guys. Kayaknya yang bisa tuh kayak huruf besar semua gitu. Kemudian Rian, Nana. Ah, ini salah. Oke, Rian. Oke, kita coba. Wah, nggak bisa, guys. Kemudian lanjut lagi Far, Vino. Kakak bisa, coy. Oke, sekali lagi Mind Fox. Mind Fox. Belum bisa. Lanjut lagi. Nah, ini udah besar semua. Masih banyak 3-4 lah gitu. DG. Oh, DG Box ya. DG Box 263. DG Box 263. Wah, berarti the power-nya itu sama, guys. Soalnya DG Box, DG Box, DG Box semua. Kemudian kita coba aja yang paling beda, yaitu ada DG TZ. Baru besar semua. TZ T XC 188. Kayaknya gak bisa semua ini. Banyak tapi gak bisa, guys ya. Udah gak bisa semua. 100. Girl, 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 girl. Oke, huruf S. Yes. Oke, guys, kita akan coba langsung saja untuk gacha ya. Karena maunya udah besar, udah bisa. Kita akan coba gacha. Gachanya di mana ya? Rekuto. Nah, ini, guys.
sangat menyegarkan mata ya guys ya. Nah ini gacha aja guys, kita coba dapatkan SSR pertama kita, apakah bisa? Oke, dapat R, dapat SR, dapat hit. Ini masih kita aktifkan ya, padahal kita udah matikan loh. Oke, lanjut lagi. Ya, ada. Ya. Murid sempurna yang dibenci kegagalan, Huangzo. SSR pertama kita, nice. Oke, gacha lagi guys. Oke, next. Ya, nggak dapet coy. Lagi. Pendeta yang chat. Yang malas. Oke, guys. Nah, itu ya guys ya. GG nggak tuh guys. Kita mendapatkan 2 SSR pertama kita. Dan kita coba langsung full 25 kecepatan. Oh, bisa cepetin ini dong. Idealnya kita bisa cepetin guys. Oke, kita masukin. Oke, langsung battle. Kita battle-nya guys, berapa cepetnya. Oke, guys, itu ya untuk dari review gamenya dan modnya kita pool penyimpanannya. Oke, let's go. Oke, guys, dan pool penyimpanannya sekitar 1,9 giga. Dan itu ya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share. Bye-bye.